main game. Tapi gue mau ngajak lu main game retro. Dari konsol SNES gamenya. Mungkin ada yang pernah coba main. Dulu gue main game ini tuh waktu masa-masanya gue TK beranjak ke sekolah dasar, men. Nama gamenya Goof Troop. Goofy dari Walt Disney sama Max. Ini game yang dulu tuh hampir tiap hari rutin gue mainin, dan gue nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen main game ini. Jadi gue download emulator SNES di laptop gue, terus gue mainin gamenya. Dirasa dulu susah banget main gamenya, nggak tahu sekarang kayak gimana. Tapi kayaknya sih harusnya jadi easy banget ya. Cobain yuk, kita main game retro hari ini. Oh, Capcom. Bunyinya tuh masih kering kayak handphone zaman dulu, tau lo? Seriusnya? Option game, password, ada password, man. Gila settingan game zaman dulu ya. Lihat password. Ya gue gak tahu lah passwordnya apa. Ini era sebelum game shark tuh password ya. Nah ini nih, kalau zaman dulu tuh gue bilangnya soalnya kayak begini ya gitu ya. Lihat dulu ceritanya. Malah gak ngerti, teksnya bahasa Inggris kan tuh gak ngerti tuh waktu kecil kita, ini apa sih maksud ceritanya gitu. Tapi lihat dulu ceritanya. Ternyata gue baru sadar kalau sebenarnya Capcom itu udah manjain gue dari zaman gue kecil banget. Dari zaman gue TK ya. Thank you Capcom. Udah nemenin gue tumbuh besar seperti sekarang ini sebagai seorang gamer. Gamer konsol ya. Gue lupa deh ini nama partnernya tuh siapa. Oh iya, Max. Ya, Max. Kalau gak salah anaknya tuh, Max tuh anaknya si Goofy apa temannya gitu. Dan gue itu wajib pakai Max. Karena seinget gue larinya kenceng, guys. Ya elah, cuma 5 stage anjir. Oke. Okay. Oh my god. Halo bapak. Oke. Okay. Oke. Okay. Duh. Buat apa? Apa? Cherry. I like it. Cherry. Ini buat tambahin nyawa gitu. Buah-buahan di sini tuh buat tambahin nyawa. You know, you feel it. I don't know. Yap. Nah ini satu-satunya weapon di game ini. Asik. Ow. Hey. Wah, dia nge-lag ternyata. Emulatornya. Gua masih ingat bisa ngambil barang pakai pistolnya. Dia kayak pengait gitu. Kill. Orai, kadut, anjir. Gue nggak tahu sih sebenarnya jalannya harus ke yang mana dulu ya, karena ada banyak jalan di awal juga. Tadi ada jalan belum gue lewatin. Ini gue coba balik lagi deh. Nah itu tuh yang harus kita lakuin tuh, ngambil kayak item gitu. Bukan item apa ya, kalau ada barang yang bisa diangkat, angkat. Siapa tahu di bawahnya ada buahnya gitu. Oh, dua kali ya. Ya si gendas itu harus dua kali dilemparnya. Kyo, yoi. Ya. Ini yang amatiran sih salah nendang. Kalau udah dempet gitu kan gak bisa diapa-apain. Dan itu kehalangin nama gentong. Tong, ya. Kita tuh istilahnya waktu kecil tuh kayak kumpulin nyawa dulu, asik, kumpulin nyawa. Nah gitu tuh. Gila nih sound effect-nya tuh yang SNES abis. Kangen lah sumpah ini. Kayak kangennya ke dia gitu. Sebenernya gak perlu yang di kill juga sih. Lu tinggal lewat. Kalau game kayak gitu nggak perlu yang semua musuhnya tuh dibunuh gitu. Cuman enak aja tiap kali nge-kill ada sound effect-nya. Jo!
gila, kita dimanjain banget. Hey, lempar. Aduh, kemana? Oh ya, kita bisa dorong dia sih kalau nggak salah ke laut gitu. Duh, gila. Ini gue gipilek, sorry berisik. Dan papannya di sebelah sana men, jadi gue salah masuk men. Oke, cemplungin. Ini enak nih. Au, au, bye bye. Siap. Dan lewatin. Ini tinggal lewatin sebenarnya nih, gak usah di kill juga. Cuman asik aja gitu. Ha he. Nah. Aduh. Aduh, tawon, tawon. Pahit, 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 pahit. Au. Ini yang sebelah kiri kayaknya sesuatu. Semua, aduh, salah. Kenapa gua bilang salah? Itu ada pintu yang dikunci, men. Dan lu nggak punya kunci. Dan kuncinya udah jelas bukan di sini. Cuman terlanjur masuk ke sini, kita ambil nyawanya dulu. Berarti binatang tuh bisa di-kill pakai pistolnya. Kalau yang makhluk-makhluk berkaki itu nggak bisa. Goofy itu anjing sih. Anjing punya anjing Pluto gitu. Iya loh, kalau dipikir bener. Cuman Goofy dong yang anjing pelihara anjing asli. Nama anjingnya Pluto. Kalau lu tahu ya, warna kuning. Epic duel. Berarti gua bukan kesini. Ini bisa dilewatin gak sih? Oh bisa. Siap. Oh ini dia. Dulu tuh gua bilang sama, karena gua dulu mainnya sama abang gua gitu ya. Berdua main game ini. Nyangkul dulu lah gitu. Nyangkul dulu lah nyari nyawa. Asik. Nyangkul dulu nyari nyawa. Apa coba? Eh. Nyangkul tuh macam begini ya. Ah. Tiba-tiba nyawa gua 6, gua enggak ngerti itu dapat dari mana aja ya. Cuman bodo amat. Kok susah? Oke. Okay. Bisa dia keluar buah-buahan gitu. Duh. Tuh, nyawa kan? Yoi, 7. Game kayak gini tuh nyawa tuh biasa dibatasin kalau nggak 9 99. 8 tuh. Udah mau mentoknya nyawa gua. Kayak tuh dibilang nyawa kucing 9. Dari game kali ya sebenarnya. Padahal kan si Max anjing bukan kucing. Apa sih anjing? Nah. Sip. Papan. Berarti papan ke situ buat ngambil kunci masuk ke sebelah kiri. Yoi. Digorok ke sebelah kiri, santi. Rifa tahu tuh kalau ngomong gitu artinya apa. Berarti ada beberapa map gitu. Beberapa map yang emang lu musuhnya tuh harus di-kill biar jalannya kebuka. Nah, kayak gitu. Makan waktu ya. Tapi ya ini game popcorn lah. Au. Apa ini telur? Lepas si bapak. Naon manuk. Nih, kayak gini nih gak perlu di-kill sebenarnya nih si musuh-musuhnya. Cuman karena dia kadang menghalangi jalan gitu. Au, tipis. Dorong. Bye-bye. Gua tahu rasanya gak bisa berenang. Untan ini mah. Nah ini agak puzzle. Oke. Cepet ya, gua mikirnya. Iya lah, udah gede. Blok tuh gua kecil sih. Nah bang gua nanya, ini gimana sih? Kok bisa sih? Easy anjir. Blok tuh TK kok blow on banget ya. Ya TK anjir, TK tahu apa coba. Ya Allah, puzzle nya begini doang. Siap. Balik. Dorong. Jangan jalan. Ini dorong. Ya. Ngebut loh ini.
Nih, yang bikin instrumentalnya nih jago, kelas, kelas abis. Nempel sama di kepala. Pak. Hai. Gua ke sebelah kiri. Oke. Lu kalau nggak dibunuh-bunuhin agak ribet ya lewatnya ya. Bisa sih. Mas kalian bercanda aja lah, malandak, landak susu. Bye bye. Oh masih ada. Asik. Efektif banget tuh masih ini senjata pistol ini. Ya, buat kebuka pintu atas. Tapi gua coba ke kanan. Ngapain dibunuh? Nendos dibunuh nih. Tawon, tawon. Pahit, pahit. Nah, ya. Oh, kan bener. Oh, ini easy banget nih. Udah didempet-dempetin anjir sama bintangnya. Lu yang gak perlu mikir lagi. Dulu tuh yang bikin lama salah tendang. Harusnya ke atas, lu nendang ke bawah, ulangi lagi. Kalau kan bercanda sama player 2 ya. Abang gua kan kalau main suka katro. Yep. Lewat, lewat. Sini 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 sini, yuk. Ambil. Hey. Ambil. Kiss. Yep. Itu ada sebenarnya yang lonceng di sebelah kiri itu bisa diambil sih sama gue buat manggil si gendak-gendak sini. Cuman karena dia masih level easy kayak masih bisa deh. Ntar, kan bisa. Sini lo, sini lo. Sini. Bagus. Yuk. Bodoh ya. Dia bodoh sekali loh. Kayak mana bodoh kali nih. Aduh gila musiknya. He will smash you. He will crush. He will bash you into mush. Akhir apa coba? Tancemnya. Tinggal di kill doang gitu ya. Ayo. Di atas kepala ya. Ambil. Siap. Au. Jago juga lo. Ambil. Kill. Ya. Yeah. Gue gak akan bisa diambil tuh duri-duri. Yang bom gua lupa nih bisa diambil ya. Ntar cobain cobain cobain. Kalau ada lagi. Duri udah pasti nggak bisa ambil. Oh bisa 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 sip sip. Ya Allah easy anjir. Ba 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 ba. Kelar. Stage satunya. Stage clear. Nah passwordnya anjir. Ternyata stage satu secepat itu ya. Dulu gue perasaan main lama banget nyelesain satu stage gitu. Ntar kita lanjut ke stage 2 nya lagi. Ciao.